Bukan ada. Ini Riana Ong ah. Saya. Siapa Riana Ong? Saya. You. You apa nama? Lisa. Lisa Ong. Semua ala Ong ah. Okay, thank you. Berapa orang tinggal sini? Berapa orang tinggal sini? Banyaklah, 7. Ini asrama ke? Bukanlah. Bukanlah. Rumahlah. Hai, salam sejahtera bersama Makcik di Sasun Channel. Hari ini kita akan mengadakan unboxing dari Lazada. So, kita akan membuka box yang ada 2 biji. 2 box ya, bukan 2 biji ya, salah ya guys. 2 box dari Lazada. Saya ada order handphone Samsung yang diskon gila-gilaan sekitar tanggal 11 bulan 11 2020 dalam 1x24 jam. So kita order karena dia diskon gila-gilaan, kita order 2 handphone ya guys. Kita order dari tanggal 11 bulan 11 2020 1x24 jam. Barang ini akan sampai dalam 6 hari atau 1 minggu guys. Nah, sekarang udah sampai 17 hari bulan 11 2020. Maknanya sekitar 6 hari ya guys. So, barang yang kita nanti-nantikan dari Lazada udah sampai. Kita akan cek barang ini betul tak betul. Isinya Samsung original. Karena dari harga dia ada sekitar yang saya tak tahu yang ini satu atau yang ini satu. Dia harga dia ada yang sekitar 800 lebih. Dia diskon RM100 ya. Jadi sekitar 700 lebih. Dan ini sekitar harga 600 lebih, jadi RM499. Dia ada diskon lah sekitar 15% ke 30% ya. Dia tergantung orderan barang dia ya. Kita order barang apa-apa saja karena semua ada di Lazada. Dia 11 hari bulan 11 2020. Barang ini sampai. Kita akan cek kondisi dia satu persatu. Kita akan buka box ini. Kita unboxing dari Lazada. So, teman-teman semuanya ikuti saya. Kita akan buka dia pelan-pelan ya. Kalau barang yang kita order tidak sesuai dengan pesanan, kita boleh return balik ke Lazada. So kita ikutilah. Untuk saya pesan handphone ini 2. Memang sudah ada handphone ya guys, bukannya mau pamer ya, tapi ketepatan murah dan saya sangat membutuhkannya. Oke guys, so kita akan buka, kita akan tengok dia punya barang. So, kita akan buka kotak ini dulu ya, yang pertama ya, kotak yang besar ini. Kira-kira apa isinya ya guys. Tapi kalau teman-teman semuanya atau yang apa mau kasih unboxing sama Makcik di Sasun, boleh juga ya. Apa-apapun itu saya terima. Oke, kawan-kawan semuanya, nah, kita akan potong dia, buka dia punya tip. Tapi kalau lebih baik dia punya barcode dia, jangan sampai koyak ya guys, karena barang ini boleh kita return balik dengan barcode ini, jangan sampai koyak ya, kalau tidak sesuai dengan pesanan lah, macam itu. So kita akan buka dia dari agak-agak dari bawah ya, bawah dulu, sebab ini kita akan membutuhkan barcode dia nih, barcode dari Lazada. Oke, kita buka pelan-pelan ya, sebab ini barang elektronik. Thank you.
guys. Pertama seperti ini deh ya. Nah, sudah nampak ya, sudah kelihatan ya. Dia pakai bubble untuk safety dia. Dalam dia ada kotak putih ya, kotak handphone itu ya. Kita akan buka. Kita akan keluarkan kotak dia. Samsung Galaxy M31. Ini dia guys, Samsung Galaxy M31 ya. Ini gambar dari tepi dia ya, tepi atau pinggir dia guys. So ini gambar dari depan dia, M31 guys. Oke, mungkin seperti ini ya guys, Samsung. Ini kita pesan dari Lazada, dia dari store asli original dari Samsung. Kita order dia dari store-nya Samsung. Dia ada garansi Samsung register Air Pro Samsung. Ada garansi dia dari Samsung. Oke. Lepas itu dia ada barcode dia ini. Belum kena buka ya kotak dia, masih original asli dari store Samsung punya. Kotak dia bagus, tidak ada lecet. Oke, macam 17 tahun ya. Cantik-cantik lagi. Semua ada. Dengan garansi dia Samsung juga. Seperti ini ya. Semua ada. So ini kita akan keluarkan, kita akan letak ya. Dekat dalam ini dia ada satu lagi ya guys. Oh tidak ada, ini buat safety dia ya. Seperti ini bubble-nya, plastiknya. Di atas bawah ya bubble-nya untuk safety pengaman. So ini kotaknya kosong lah. Oke. Dan barcode dia tidak koyak guys. Kita akan gunakan barcode ini kalau barang yang kita pesan di internet tidak sesuai dengan apa yang kita order dengan pesanan kita, kita boleh return balik. Tapi kalau sesuai dengan pesanan kita, kita tidak perlu barcode ini lagi lah. Jadi ini kita perlu simpan dulu dan kita akan cek balik di store-nya Lazada. Betul tak betul kita yang pesan itu. Oke. Tapi menurut saya mungkin betul ya. Oke, ini satu. Kita akan buka lagi satu lagi, guys. Satu lagi. Nah, ini dia seperti ini barcode dia di belakang satu. Oh, ini ya. Ini barcode dia di belakang. Semuanya bagus-bagus, tidak ada lecet ya kanan kiri. Dia tidak pakai kotak satunya, tapi dia punya safety dia, bubble dia ada sekitar bagus lah, agak tebal sikit. Mungkin Anda tidak menyesal ya lagi diskon. Mungkin sekarang barang banyak diskon ya, apapun brand, karena pasal corona ya. Tapi karena saya sangat membutuhkan handphone ini, saya usahakanlah untuk menjimat-jimat keluar Malaysia cakap atau menghemat ya kawan-kawan, karena sangat membutuhkan sekali. Tapi kalau kawan-kawan ada mau bagi laptop, saya pun akan terima. Oke. Dan saya sangat mengucap syukur. So ini kita akan buka dia dari berapa. Sangat hati-hati ya guys, karena kita takut dia punya barang rusak di dalam. Rusak ya, Indonesia cakap rusak ya. Sangat hati-hati, sebab ini barang elektronik. Buka plastik pertama dia ini.
macam ini. Oke. Dan kita akan buka plastik kedua dulu. Sangat safety sekali. Ya. Oke. Kita akan keluarkan dia. Seperti ini bubble juga. Oke. Kita akan buka bubble dia. Safety sangat ya. Oke. Seperti ini ya guys. Bubble dia. Itu betul safety. Oke. Thank you for shopping with us. Oke. Ini dia dari Lazada. Ini punya surat beranak ya, kalau orang Malaysia cakap mungkin ya. Atau garanti, surat garanti. Oh, ini surat dari Samsung mengatakan need assistant customer service hotline 03 7 7 9 8 7 9 1 9 9. Operation house 10 AM 6 PM Monday and Friday. Oke. Ini dia ya. Dari Samsung asli ya. Oke. Ini dia surat beranak ya, orang Malaysia cakap. Surat beranak dari Samsung. Ini cakap terima kasih sudah shipping. Dan ini tag invoice. Nah ini macam ini dia teks lah kalau kita beli barang atau cukai ya Indonesia. Kak Malaysia dia teks dia dengan barcode dia. Semua sudah kita bayar ya. Dengan diskon lah semua. Dikasih dari Samsung from Lazada. Thank you. So ini barang. Ini barang yang saya pilih A10S. Ini dia nampak dari kotak depan A10S. Ini harga dia original kalau tidak diskon sekitar 600 lebih. Tapi masa Lazada ada diskon besar-besaran 11 hari bulan 11 2020. Ya kasih diskon sekitar 400 lebih, hampir 500 ya. So diskonnya 100 lebih. Lumayan lah guys. Apalagi di bulan di tahun corona ini sangat minim ya ekonomi. Pas itu dia dalam Samsung Galaxy S10 ini dia ada Infinity dual camera finger scan. Oh, dia pakai safety finger scan ya. Finger scan dual kamera. Seperti ini. Dan Infinity display. Oh, display dia. Lepas tu octa cara prosesor. Dari tepi dia, pinggir dia ada Samsung Galaxy A10s. Nah, kawan-kawan. Dan dia garanti. Warranty Samsung register air focusing. Dia ada warranty dia ya. Oke. Terus dia punya sound sensor. Dia ada barcode dia di kota ini belum koyak ya. Masih aman, masih licin ya, macam 17 tahun. Nih, masih belum terbuka ya. Betul-betul safety ini sampai.
dia ada Sun Sis ASEAN SIM card only. Okay, S10 dua kamera. So ini yang saya pesan, yang harga 400 lebih diskon, yang ini yang 700 lebih diskon. Harga originalnya sekitar 800 lebih lah, lumayan ya. Inilah unboxing dari Lazada. So kita akan buka kotak ini satu per satu. Oke, okay? Kita buka pertama dengan E10S. Kita akan buka kotak dia. Kotak dia ada dua ya. Kita akan tolak dia. Kita akan tolak satu-satu. Tapi kalau ditolak dia, dia akan koyak ya. Kita buka pelan-pelan nih guys. Oke, tekan dulu nih. Agak susah juga ya kalau yang baru-baru dibuka original, dia agak gimana gitu, agak ketat-ketat gitulah, barang baru. Kita akan buka tepi dia ya. Dia punya seal. Seal dari ASEAN SIM card. Oke. Sekarang udah oke. Kita akan tolak dia. Macam ini ya guys. Tolak. Ini kotak dia. Seperti ini ya. Oke. Dadah. Oh Yesus. Seperti ini dia guys. Nah, ini kotak dia, bacanya Samsung. Oke. So kita akan buka dia. Cover depan dia ya. Macam ini. Samsung Galaxy A10A6. Oke. Dalam dia ada apa aja guys? Ini handphone dia. Infinity display, dual kamera dan finger scan. Oke. Kamera dia dua. Sangat murah ya, sekitar 400 ringgit lebih. Mungkin Indonesia sekitar 1,5 juta ya kalau diuangkan ya, tapi kalau dekat Indonesia ini mungkin agak mahal sikit lah, 2 juta ke 2 juta lebih ya, karena di sini pasarannya elektronik agak murah dan cepat pertukaran ekonominya, boleh bertukar dia, setiap model akan turun dalam 1 tahun ya guys. So dia murah lah, karena orang sini, orang semua negara-negara yang kerja di sini, dia suka tukar-tukar handphone. Jadi setiap model 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, kadang 4 bulan sekali dia akan tukar, dan yang model lama akan turun harga. So dia sangat nipis. Macam ini. Oke. Dia warna biru ya. Ketepatan habis color, jadi saya ambil biru lah, karena handphone saya sudah ada warna hitam, silver, putih, dan gold, dan ini warna blue. Oke, semuanya kena seal.
masih aman, bersih. Dia punya cover, dia punya display, cermin dia mulus. Oke. So dalam dia ini ada dia punya parkus SIM, dia punya wire charger. Guys, semuanya masih kena seal ya, masih rapi, betul-betul original dari Samsung ya. Ini store-nya Samsung di Lazada langsung kok. So dia punya charger seperti biasalah, kalau di luar negeri charger dia kaki dia 3. Jadi kalau kita beli Indonesia itu seperti handphone dari Malaysia, Singapura, dia kaki dia 3. So saya akan, kalau saya beli Indonesia, saya akan beli double untuk charger dia untuk yang kaki 3, karena di Indonesia dia dia ada cuma 2 kaki ya. Tak tahu, mungkin dia punya company lain ya setiap negara. Tapi memang kalau dekat Malaysia, Singapura, dia punya charger handphone dia 3, jarang 2. Jadi kalau kita balik Indonesia, kita belilah charger untuk di Swiss dia itu, yang untuk pengaman dia boleh 2. Maksudnya di sana pakai 2, kita di sini pakai 3. Dia ada macam cover dia lah, macam itu. Seperti biasa ya. Semuanya licin, mulus. Original Samsung ya, original Samsung. Mulus, rapi, bersih, dan tidak lecet. Semuanya asli dari Samsung, karena dia dari store Samsung. So dia seperti biasa, ini kotak dia, dan dia buka, dia punya pinggiran atau tepi-tepi handphone ini untuk dia punya memory card ya, SIM card. Dia pakai ini ya. Nah, ini dia ada pin dia. Nah, yang model sekarang macam ini ya, semua handphonenya, baik Samsung, Oppo, iPhone, brand apa-apa aja yang model sekarang dia punya ini ya, pin untuk SIM card dia. Modelnya bukan lagi buka pakai tangan ya, dia mesti pakai pin. Dia punya alat lah maintenance dia. Isi dia cuma itu aja ya guys. Charger dia, wire, dia punya plug dan handphone. Oke. Semuanya betul-betul rapi ya. Oke. Kita tinggal ngisi SIM card-nya aja ya. Oke. Kita akan buka dia ya. Mana dia? Oh, di tepi dia ya. Macam ni ya guys, memang betul-betul cantik. Tengok. Pakai pinggir tangannya, sini scan. Safety dia lah, biar jangan orang bisa curi kita, data-data kita, atau lihat data-data kita di handphone ini. Sistem sekarang jari ya, scan jari atau muka ataupun nomor PIN yang biasa di handphone ya. Dia 2 kamera.
Setelah itu depan dia memang betul-betul cantik, mulus ya. Sangat memuaskan hatilah. Samsung original dengan display dia panjang besarnya sekitar 16 cm, 6 cm. Ini Anda sudah puas. Oke. Okay. Sekarang kita tengok dia punya lubang untuk charger dekat bawah. Bawah ya, jarang di atas. Sekarang dulu ada di atas. Terus dia punya untuk on off dia sebelah tepi ini. Dia punya kecilkan suara sebelah sini. Dia punya SIM card sebelah kanan. Itu betul sangat memuaskan. Dia punya charger handphone ya, dia punya lubang dia ya, agak kecil sikit ya, hampir-hampir sama dengan iPhone. Warna dia yang cantik juga. Jangan memuaskan, biarpun kita pesan dari online handphone, kita tidak pergi langsung ke konternya, kita order di internet, tapi hasilnya betul-betul nyata, betul-betul bagus dan memuaskan hati. Tidak sia-sia ya kalau kita pergi sendiri ke store-nya, kita memperkirakan tambang minyak, naik kereta atau mobil, waktu kita ke sana lagi. Setelah itu kita akan ikuti SOP lagi. Setiap masuk ke premis atau kedai-kedai, kita akan menulis nama, nomor telepon atau scan ya. Kita menjaga jarak 1 meter untuk mengelakkan COVID-19. Kita harus perkirakan itu semuanya. Tambah minyaknya, beraturnya atau antri. Wah. Terus lepas itu kita menjaga jarak, takut kena penyakit COVID-19 ya atau corona. So kita hanya pesan dengan satu jari aja di handphone atau bingkinkan uang dekat itu handphone, kita sudah dapat yang ini. Sangat puas. Halo. Oke, saudara-saudara. Besok saya akan sambung lagi untuk mengisi SIM card-nya, oke? Okay? Bye. Oke, okay, selanjutnya kita akan buka ya, guys. Handphone satu lagi yang M31 ya. Yang harga RM800 lebih, diskon jadi RM700 lebih ya. So, diskonnya RM100 lebih. Maknanya dia ada diskon sekitar 15% ya. Tapi ini handphone ini masih dikira model baru juga ya, Samsung punya. Kita akan buka kotak dia, kita akan cek satu-satu apa kelebihannya, oke? Okay? Kita akan tolak ya guys, dia punya kotak ini, dia ada dua ya, seperti ini juga. M31 dengan E10 sama ya kotaknya. Dia ada seperti Samsung Galaxy M31 original dari Samsung ya, dan varianti Samsung juga ada. Dia sudah sahkan dengan barcode dia ya, seperti ini. Dia ada barcode juga atau surat beranak ya, orang Malaysia cakap. Ini gambar depan dia Samsung original. Oke, kita akan buka dia. Dia ada sini, dalam ini surat-surat dia lah, keterangan dia buatan dari mana,
dia punya apa namanya, punya suara beranak, garanti dia, macam ini guys. Oke, sudah kosong ya. Nah, oke. Dia ada quick start guide. Makanya buku ini adalah buku petunjuk atau instruksi untuk kita menjalankan lah, mengoperasikan handphone ini ya. Bagaimana caranya, semuanya ada di sini ya. Cara pemasangan SIM card-nya, cara pemasangan apanya, dia akan guide kita. Macam ini guys. Ada safety informasi dia, warning dia, apa-apa yang boleh dan tak boleh ya. Oke. Dia ada macam-macam bahasa. Dia ada bahasa Cina ke Jepang ya? Cina ya agaknya. Nah, ini untuk yang mungkin dia akan ekspor ke semua negara ya. Tergantung negara itu, dia akan tengoklah dia punya bacaan instruksi dia, negara mana dia. Ini Inggris. Oke. Oh, ini adalah seperti sertifikat of warranty, Samsung product warranty rate, the warranty card careful. Yeah. Ini kalau dia rusak, kita akan boleh bawa dia ke counter yang ada brand Samsung. Yang kita bawa ini ada garanti dia ya. Kita boleh cek. Kita akan tunjukkan ini. Mau service sampel. Oke. Okay. Ini seputar surat beranak dia ya. Kalau dekat Malaysia kan namanya surat beranak, kalau dekat Indonesia namanya surat lahir, apa ya, macam surat untuk asuransi dia lah. Dan Samsung M31 ini dia adalah warna hitam. Oke. Okay. Kita akan buka. Nah, seperti ini ya guys, Samsung Galaxy M31. Dia ada display juga dan dia ada kamera, good kamera. So dia ada garansi bateri dia. Dan tidak lupa ada kelebihannya, seperti biasa dia ini tipis ya. Dia color hitam, tidak kalah juga cantik ya. Dan tak lupa dia kameranya ada 4 ya guys, 1, 2, 3, 4. Oke, kelebihannya macam ini. Dia shining ya. So puas hati lah. Kita akan buka dia tepi dia. Ini betul-betul original Samsung ya. Tidak rugilah mau belinya, sebab puas hati. Kita menanti-nantikan tanggal 11, bulan 11. Tiap tahun dia akan kasih diskon semua barang elektronik. Kita akan tunggu-tunggulah dalam 1 kali 24 jam. Macam ini guys. Kamera dia ada 4. Sama besarnya ya. Oke. Okay. Dan dia punya charger juga, seperti biasa charger dia ada 3 ya, dia punya lubang ya, salah buatan luar. Kalau kita balik Indonesia juga, kita akan beli plug ya untuk pengganjal dia, karena di Indonesia dia pakai 2 biasa ya. Oke. Macam ini. Nah, asli dari Samsung. Oke, ini tidak palsu ya. Dan kelebihan M31 ini, karena dia masih di bawah model baru, dalam jarak 1 tahun ke bawah lah, mungkin 5 bulan ke 6 bulan ya. Saya kurang tahu juga perkembangan, tapi ini memang model baru juga. Dia ada kelebihan, dia dibagi 2 wire. Satu ini adalah untuk
model, kalau model suka handphone-nya dia pakai untuk dia punya ini apa namanya tuh dengar musik. Dia ada ya, yang Samsung S10 itu dia tidak ada. Mungkin kita beli yang model baru nanti ya, untuk khusus di kuping. Tapi ini dia ada kasih lebih ya, sebab harganya pun mahal karena baru-baru keluar pun dia udah 1000 lebih. Ini handsfree lah, kalau di Kamlis ini handsfree ya. Kalau handsfree dia pendengar musik untuk cakap di telepon. Oke. Ini warna hitam ya semuanya. Itu dia punya casing hitam, dia pun hitam juga wayangnya. Betul-betul puas hati lah kalau apa namanya, kalau memilih produk ini memang betul-betul apa yang kita keluarkan uang tuh sesuai lah. Baru ini untuk charger dia ya guys, charger dia punya USB, dia kecil sedikit. Oke, macam ini. Dan dia kecil ya untuk lubang dia. Seperti ini. Dia kecil. Oke. Dan seperti biasa juga dia semua handphone yang model-model Oppo, iPhone, Samsung, Huawei. Dia yang model sekarang dia khusus buka untuk SIM card dia dari pinggiran ini, tepi ini. Dia ada satu alat pin dia untuk membuka. Oke. Ini dia. So, ini dia ada protector untuk scan sidik jari juga untuk membuka ya pin, boleh dengan angka-angka di dalam handphone, boleh dengan kita tas kita punya jari lah, supaya orang tidak boleh curi kita punya data-data dekat handphone ini. Safety juga sebenarnya ada juga. Kalau handphone kita hilang, boleh juga dibuka orang untuk servis ya, tapi mungkin sekitar mahal lah, sekitar 100-an ya kalau brand lain. Tapi kalau brand iPhone agak mahal, yang saya tahu 300 ringgitan ya. Tapi untuk Samsung yang lain-lainnya mungkin 100 lebih ke, tapi tak tahu juga, bisa jadi sama ya. Saya namanya kita buka kunci ya, kunci rahasia orang gitu. So, inilah dia Samsungnya. Untuk menunjang saya punya channel, inilah unboxing yang dari Lazada yang sangat memuaskan hati dan sangat-sangat bangga karena hasilnya sangat memuaskan dan original. Dia punya semua alat-alat dia, dari charger, handsfree, barang-barang dia memang betul-betul original eco. So, kalau anda akan, kalau kawan-kawan mau memesan barang, jangan takut, pesanan di Lazada, nah ada counter-counternya betul, karena ini sangat-sangat real dan memuaskan hati. Jimat uang untuk taksi atau Grab, jimat untuk uang minyak kalau kita bawa mobil sendiri atau kereta, jimat waktu, jimat parking, karena parking sekarang mahal tergantung supermarketnya. Kalau parking yang supermarket yang sangat bagus mungkin 1 jam 3 ringgit, kalau yang biasa-biasa ada yang 1 ringgit, ada yang free atau gratis ya. Dia punya parking itu sudah mengira kita jimat lah, menjimat waktu juga ada, menjimat uang, menjimat minyak kereta atau mobil ya guys. Kita akan perkirakan itu, so kita jangan canggung-canggung atau takut untuk order di online. Ini sangat meyakinkan, real dan nyata, hasilnya pun bagus. Saya sangat bangga karena betul-betul nomor satu dan best.
So kita saya ada sekarang dua ya, handphone ini satu warna hitam dan satu warna biru ya. Kita ukur dia punya panjang sikit ya. Oke. Ini warna biru, ini warna hitam. Panjang dia lebih panjang yang mahal sikit ya. Ini beda sikit ya, yang kamera 4. Oke. Nah, ini Samsung ya guys, dia hidupnya sudah hidup. Nanti malam saya akan cas dia satu malaman karena barang baru harus dicas ya. Satu malaman dan supaya kita bateri dia boleh kekal aktif. Starting Android, dia cakap starting ini. So dia let's go, emergency call assembly. Oke, ini dia sudah mulai start. Saya akan belajar lagi. Kalau yang ini saya tak tahu juga ya. Memuaskan ya guys. Bagaimana dia hidup ya ini? Oke, ternyata dia untuk power hidupkannya sebelah tepi ini ya. Oke, ini Samsung juga original dan ini juga. Let's go English United Kingdom. Dia minta bahasa ya. United Kingdom. Let's go. So ini masih setting Android. Oke. Okay. Kita akan terbuka menu dia. Dia akan cakap apa? English United Kingdom. So emergency call accessories. This one. Dia mau minta bahasa ya. Nanti kita akan setting besok ya, karena ini udah malam hari. So kita akan bawa dia ke counter Samsung. Dia akan diadjust ya. Kita akan pergi sekalian beli SIM card dia dan kita isi. Oke. Okay. Dan oke, okay, macam ini dulu. Dia beza dia sikit saja ya. Perbedaan dia. Ini agak kecil sikit tapi beda sikit aja. Ini dua kamera, ini empat kamera. Ini empat kamera guys. Boleh ditengok ya. 1, 2, 3, 4. Dia ada empat kamera dan ini ada dua kamera. 1, 2. Ini sudah model satu tahunan lebih ya, atau 2 tahun. Kurasa 2 tahun ya. Tapi lumayan lah, 400 lebih ya. Kalau dekat Indonesia masih mahal pasti ini. Oke. Dia punya kamera itu depan dia ini yang M31, dia agak besar depan dia macam ini. Ini dan M dan E10 dia agak kecil, beza dia. Tapi dia sama-sama tipis tapi lebih berat dan ini ya, M31 dan E10 dia ringan. Tapi kalau tipisnya lebih tipis E10 ya. E10S. Tapi body dia bolehlah cantik. Oke, okay, kuas hati lah. Sekarang ada dua handphone yang baru. Saya bukan untuk pamer atau riak ya, sekawan-kawan, tapi ini adalah unboxing dari Lazada yang sangat murah dan nyata dan real dan original dari counter Samsung. Dan kawan-kawan jangan khawatir ya kalau belanja di Lazada. Ini promosi Lazada ya, sikit. Memang nyata dan real barang dia. Kalau tidak sesuai boleh kita return balik atau kita minta barang asli lagi lah kalau tidak betul-betul nyata. Tapi ini memang nyata. Saya tidak tipu-tipu ya guys. Body dia, handphone dia sangat memuaskan. Semuanya jimat. Tak lupa kawan-kawan, dukung saya ya, untuk unboxing ini, video ini ya, unboxing dari Lazada. Dukung, komen dan like dan share. Jangan lupa share ya kawan-kawan video saya ini.
dan subscribe. Sebab subscribe itu gratis guys untuk tontonannya. Dan saya doakan buat kawan-kawan semuanya boleh dapat unboxing seperti ini yang murah meriah dari Lazada under Samsung. Semuanya pasti ada rezeki ya guys. Saya pun mau beli ini hemat-hemat sikit, jimat-jimat untuk mendukung keperluan saya pakai handphone ini. Karena kebetulan ada tanggal cantik 11 dan 11 2020 setiap tahun 11-11 ada kasih diskon ya. Tunggu aja 1 tahun 1 kali, jangan lewatkan. Sebenarnya saya pengen laptop, tapi berhubung karena ekonomi sekarang agak anjlok, agak kurang, laptop ada dapat murah juga, tapi untuk mendukung saya pakai handphone dulu. Karena laptop saya tak ambil, mungkin doakan kawan-kawan saya boleh dapat beli atau beli lagi laptop, dapat yang murah pun bersyukur juga ya. Dan tak lupa kalaupun kawan-kawan mau berbagi kepada saya unboxing hadiah dari kawan-kawan laptop, saya terima sepenuh hati dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan saudara-saudara. Okay. Inilah dari saya tentang cerita unboxing dari Lazada Samsung yang sangat memuaskan hati, dapat handphone original dan murah. Kawan-kawan pun boleh juga membeli dari Lazada, dapatkan handphone-handphone pilihan selera anda yang murah ya. Seperti saya dapat E10 dan M31. Okay. Kalau dibeli boleh juga sih, kalau orang Malaysia angsuran ya, orang Malaysia yang IC Malaysia ya, angsuran bayar bulan-bulanan. Tapi bayar bulan-bulanan murah, cuma agak mahal sikit. Tapi karena saya orang Indonesia, so saya beli cash money, saya isi pocketnya atau kantongnya di simpan di Pay internet Lazada. Uang saya tinggal isi aja keranjangnya ya, pilihannya apapun maunya kita pilih, tinggal tekan untuk internet banking online kita. So apapun itu, bagi kawan-kawan yang belum punya handphone lebih dari 2 atau 3, saya doakan supaya kawan-kawan lebih sukses lagi dalam peryoutuban dan dapat beli handphone ataupun laptop yang saya inginkan. Semoga macam mana saya boleh dapat, saya akan doakan kawan-kawan semua juga boleh dapat. Dan saya percaya kita semua para youtuber-youtuber semuanya sukses ya. Tak terkira dari negara manapun itu, saya doakan sehat-sehat juga dan sukses buat kita semuanya. Dan tak lupa dari saya, salam sejahtera buat semuanya bersama Maci di Sasun channel, dan doakan kami supaya sukses juga dan dukung channel saya. Saya akan doakan kawan-kawan. Oke guys, tak lupa, jangan lupa juga ya guys, kita bersyukur ya, saat ini kita bisa makan ya. Makan pun bersyukur ya, jangan kan mau beli barang-barang ya. Tapi ini saya usahakan, saya cicil-cicil duit, saya simpan biar bisa saya beli, dapat beli lah handphone. Sekian dulu dari saya, Maci di Sasun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya supaya berkembang, dan jangan lupa share. Oke, salam sejahtera, selamat malam, God bless you too, bye bye, see you next time. Oke, guys, jangan lupa
komen di bawah ini. Apa-apa yang netizen atau kawan-kawan yang mau di request, boleh kita usahakan lah gitu. So, komen-komen apapun itu saya akan terima. Dan terima kasih atas menonton YouTube saya, Maci di Sasun. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe supaya channel saya berkembang lagi. Terima kasih untuk tontonannya. Thank you semuanya, buat kawan-kawan, God bless you. Buat semuanya, semoga kita dijauhkan dari COVID-19, sehat-sehat semuanya, dan kita boleh berjumpa di dunia maya ataupun di dunia nyata. Saya mendoakan kawan-kawan semuanya, sehat-sehat semuanya. Okay, God bless you too. Bye-bye.